Jangan lupa subscribe channel Zami Sleman. Subscribe, comment, share dan like. Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah ke channel Zami Sleman. Jangan lupa sebelum tu subscribe, sharekan kalau ada manfaat dalam video ni. Apa yang korang suka, saya minta tolong korang share-sharekan kepada lebih ramai orang. Dalam video ni saya nak bercerita sedikit tentang pengalaman saya 2021. Jalanan kerjaya saya pada 2021 ni macam terombang ambing lah kan. Sebabnya pada awal season saya masa tu bersama Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lepas tu coach KL ambil keeper import. So pada tahun 2020 saya bermain secara first 11. Kemudian 2021 tu saya, senang cerita kalau import datang saya tak dapat tempat lah kan. Tapi alhamdulillah kekuatan ada dalam diri tu, still terus berusaha, terus training. Setiap training tu bagi apa yang terbaik. Mana tahu kalau rezeki kan, tiba-tiba dapat main. So itu adalah peluang yang terbaik tu saya tunjukkan. Bukan tak boleh fight, tapi kita kena ada satu semangat yang kita kena fight. Walaupun hakikat dia kita tahu keeper import ni diambil untuk menambah baik di department kita. Department kalau dia ambil keeper tu, dia nak perkuatkan department goalkeeper lah. Okay, so dalam perjalanan tu saya masih lagi tak dapat peluang. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras tu, saya kena juga buat satu keputusan pada second window. Keputusan yang saya nak buat tu, agent saya kata ada tawaran daripada UiTM. Tapi bila bertanyakan pendapat ramai orang, semua mungkin tak bersetuju lah kalau saya berpindah untuk second window tu ke UiTM. Sebab UiTM masa tu antara pasukan yang banyak evolusi lah pada setiap perlawanan. So mana yang senior-senior saya ni risaulah akan keadaan diri saya ni, takut kalau saya pergi tu akan terus memusnahkan perjalanan kerjaya saya. Kita punya belief, kita punya kepercayaan, kita rasa, kita yakin yang diri kita tu boleh buat yang lebih baik. Saya rasa masa tu saya ambil satu keputusan yang sangat berani lah. Of course lah keputusan tu secara peribadi saya nak katakan yang keputusan yang saya buat tu bukan sahaja daripada diri saya. Ada juga orang-orang yang rapat yang menasihati saya. Dan juga kita sebagai orang Islam ni meminta petunjuk lah kan, kepada Allah SWT. Buatlah solat istikharah, ya, minta petunjuk. Mungkin apa yang kita minta tu, contoh petunjuk tu dalam berbagai bentuk. Tapi kalau tak dapat pun, kita doa yang apa sahaja keputusan yang kita buat tu Allah redai, dan itu menjadi satu jalan yang terbaik yang Allah dah susun. Saya teruskan perjalanan saya buat keputusan untuk pergi juga ke UiTM. At least saya pergi ke UiTM tu ada peluang saya nak bermain. So bila kita ada peluang bermain ni, mana kata at least ada 1% untuk kita tunjukkan apa yang kita boleh buat. Peribadilah, maksudnya apa yang kita boleh bantu daripada segi position kita dan daripada segi team. Itu yang paling penting. Ada peluang. Selagi mana ada peluang, insyaAllah ada jalan dia. Kalau kita tak buat apa-apa, bagus macam mana lah sekalipun seseorang player tu, kalau dia tak ada peluang untuk dia menunjukkan apa yang dia ada, susah lah untuk orang lihat kan, orang tengok. Sebab bola sepak ni is all about your performance, okay? It's all about kita punya persembahan, kita punya prestasi semasa. So macam mana orang nak ukur prestasi kita kalau kita tak ada peluang bermain, kan? So saya ambil juga keputusan dan pergi teruskan usaha, terus kerja keras. Masa tu pun masih dalam PKPB ke PKP apa pun saya tak ingat. Tapi kita orang kena duduk dekat satu perkampungan sukan lah. Maksudnya saya kena duduk dekat UiTM. So masa tu keep on going, kerja keras, training. So alhamdulillah perjalanan pada 2021 tu bersama UiTM tu sangat luar biasa lah untuk diri saya secara personal. Walaupun tak dapat capai apa yang management, sebab masa tu saya datang tu duduk di position last kali kot untuk layak ke Piala Malaysia. Dia kena duduk nombor 10, nombor 9 macam tu lah. Tapi kita berjaya naik satu atau dua saja kot. Tak dapat lah layak ke Piala Malaysia tu. Tapi daripada satu atau dua point, alhamdulillah kita orang habis 12 point dengan ada beberapa kemenangan, which is itu satu
secara peribadi itu membanggakan diri saya sendirilah, sebab saya dapat beri at least kehadiran saya itu ada manfaat untuk pasukan UATM. Okay. So saya buat video ni pun supaya saya dapat simpan sendiri. So ini adalah antara beberapa perlawanan yang saya sendiri dapat kumpulkan, perlawanan-perlawanan dia kan, melalui video-video game. So saya nak simpan sebenarnya video ni. Kalau saya simpan saya story saya mungkin akan hilang apa semua. So saya simpan je dekat channel saya ni, Zamir Selamat. Dia akan menjadi satu sejarah juga untuk hidup saya, dan mungkin boleh jadi satu jalan cerita untuk generasi-generasi baru supaya tidak pernah kenal erti berputus asa. Okay, insyaAllah. Semoga ada manfaat. Selamat menonton. So kalau ada manfaat, boleh sharekan video ni. Kalau ada inspirasi, boleh sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Okay, insyaAllah. Selamat menonton. Assalamualaikum. Antara rendah satu gerakanlah. Namun Zamir keluar lebih awal untuk menidakkan larian Nazmi. Satu sepakan penjuru menjadi tepis keluar. Syamir Kuti Abah. Hantaran cantik. Oh, satu hantaran yang saya kira baik. Nacho. Hantaran mencari Safawi dan kemas. Meluru keluar Zamir Selamat. Pemain nombor 7 Muhammad Rafi'i Yaakob, pemain gantian, mengalami kecederaan. Bekson memintas masuk. Dia memiliki ruang yang baik untuk melepaskan rembatan itu tadi. Ruang-ruang seperti itu tidak. Final Conrad yang melakukan satu tandukan, tetapi tandukannya sebenarnya terus kepada posisi. Peluang kemasan yang dimiliki tadi, kita dapat lihat pantas dia meluru ke hadapan. Tidak offside kalau melihat kepada penjaga garisan ataupun pembantu pengadil yang tidak mengasi lagi. Selangor satu antara ke tengah, peluang Ifad Ayu sekarang ini. Masih lagi Ifad Ayu, bagaimana dia menolak ke belakang. Wan Zek Haikal cantik, kembali Ifad Ayu, peluang bagaimana. Atas sekali lagi rembatannya sudah pun kita katakan dihadang di situ oleh Zamir Selamat yang keluar lebih awal untuk menutup sudut ataupun angle yang ada. Kawan, peluang ini tepat sekali. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Ifadayo bagi menghasilkan Nick Sharif, tetapi terkeluar di sebelah kanan. Atau mungkin ada sentuhan yang berlaku. Kita lihat ketenangan Ifadayo menolak bola itu, terkena penjaga gol Zamir Selamat. Oh, ini gerakan yang dilakukan oleh Jordan Ayambila. Lorongan yang begitu cantik dari Jordan Ayambila. Tetapi kita dapat lihat bagaimana hari ini Quentin Cheng dan juga Azwan Arifin lebih banyak akan di sebelah bahagian sayap. Peluang untuk pasukan Penang. Hendrik, bagaimana sebelum clearance dapat dibuat di situ oleh Osman Fane. Peluang terbuka sebentar tadi. Zamir Selamat cemerlang menafikan rembatan yang dapat dibuat di situ oleh Hendrik. Terlihat dapat bijak berdayakan Victor Renault mencari ruang kaki kiri. Hidalgo cuba menyusup masuk, lepaskan satu rembatan. Hidalgo
Itu satu cubaan yang cukup baik, cukup berkeyakinan dari Manuel Hidalgo, import yang berusia 22 tahun dari Argentina ini. Itulah yang juga diharapkan oleh Dola Saleh. Cukup cantik. Tanda sebelah kiri berjaya diambil oleh Malik Maris sekarang ini. Bagaimana Malik sekarang ini? Kenny Atiu diselamatkan oleh Zamir. Satu sepakan leret yang mencari di sebelah kiri berjaya dinafikan. Kali ini hampir saja mampu membuahkan sesuatu melalui azam seperti tadi. Cukup baik kali ini. Jaya hampir menuju Baki Udin sebelum ditampan oleh Zamir. Cuba untuk membuatkan lagi bahagian serangan. Ditepis oleh Zamir di situ. Bagaimana? Sekali lagi Osman Fandos. Dan disitulah kita melihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Kipre tetapi tidak disambut untuk kemas oleh mana-mana pemain pasukan Kedah. Takkan menangkap bola dengan kemas. Amirul tidak dikawal dan di sini sekali lagi bagaimana hantaran yang begitu baik tetapi pacing yang kurang kemas dilakukan oleh Amirul untuk cuba melepasi. Mungkin saya rasa mungkin dia perlu meletakkan bola di bahagian. Yang dilakukannya tadi lontaran jauh sampai. Aduh, baik rembatannya, long shot yang dilakukan. Hampir-hampir saja Zamir selamat tertewas itu, Rui. Ya, satu percubaan yang begitu baik dilakukan oleh Anumantan sebelah tadi. Beliau melihat kedudukan Zamir walaupun dia pemain yang boleh melakukan satu rembatan dan kali ini peluang. Oh, terlepas di situ Azamuddin Akil setelah bola terkena benteng sebentar tadi. Susulan ke bola di sebelah kanan pintu gol pasukan UiTM dan di sini kita lihat bagaimana ketika bola yang perlu dilakukan, tenangan yang perlu dilakukan Kipre. Aslan dibawa keluar oleh Syarin. Sambil itu Fayak dibawa masuk. Paman Fayak Zulkifli. Namun Kedah mendapat sepakan percuma ketika ini. Syazwan terus tunggu oleh Zamir selamat. Keras dilakukan oleh penduduk pemain ini. Dan sekali lagi kita boleh menyaksikan bagaimana mungkin saya rasa terkena siku. Muka beliau terkena siku dan selepas itu hentakan ataupun ketika UiTM setakat ini, setakat 65 minit perlawanan berlangsung. Namun tandukan on target yang dilakukan oleh Kipre. Sekali lagi Zamir cemerlang. Ya, satu antara yang begitu baik. Kita boleh menyaksikan bagaimana Kipre beliau meletakkan diri beliau di hadapan pertahanan, cuba melakukan tandukan tetapi kredit perlu diberikan kepada Zamir. Di sini sekali lagi bagaimana antara yang begitu baik, begitu pace, begitu deras tetapi tandukan yang dah. Brandon bersedia dalam kawasan penalti. Zamir selamat juga mengarahkan rakan-rakannya berhati-hati dalam perebutan bola tinggi. Kita perhatikan Adrol dapat ditumbuh oleh Zamir. Bola keluar lawanan yang meski masa kecederaan. Kita perhatikan sekali lagi Zamir bertindak memenangi bola di udara. Ya, itulah kelebihan. Lerungan dalam kawasan penalti bahaya untuk UiTM dan kali ini peluang. Namun tindakan penyelamat oleh Zamir selamat. Hampir-hampir saja di situ untuk pasukan Sabah bagi mencari gol pertama. Kita perhatikan ini true ball yang cukup menarik yang dilakukan. Dan Sadil yang sudah bersedia dalam kawasan penalti. Namun tindakan tepat oleh Zamir selamat untuk melakukan serangan pada pasukan Sabah. Dia akan mengambil sepakan sudut
Di sebelah kanan, Sadil terus. Middle post yang tidak memberikan ancaman kepada Zamir Slamet mudah untuk jaga gubuk pengalaman ini. Merampas bot Azizan. Dan kali ini peluang untuk pasukan Sabah. Dan rempatan sekali lagi peluangnya dimiliki. Kali ini tidak berjaya lagi sekali. Dan Amri. Baik. Kita perhatikan daripada hantaran ini. Inilah peluang yang sepatutnya disudahkan dengan gol oleh Ivancic. Dan sekali lagi Amri yang datang dengan peluang untuk meler Sabah. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan ditunggu oleh Zamir Slamet di baru tadi. Kukan-kukan ini mungkin ini boleh disifatkan selaku aksi terbaik UiTM musim ini. Zamir juga cemerlang setakat ini. Seringan dua gol oleh Sen Genyali, pemain yang juga merupakan bekas pelajar sekolah Sukan Bukit Jalil.